di tengah gelapnya sekularisme, di tengah gelapnya westernisasi kebarat-baratan, dalam kekuasaan Islam kalah, dalam politik Islam jatuh, dalam ekonomi berkeping. Tapi ada satu titik terang, ada satu yang tidak dihapuskan oleh Mustafa Kemal Ataturk. Apa dia? Madrasah Imam Wahhabi. 1924, masjid tidak lagi ramai, khamar dihalalkan, perjudian, prostitusi, pakaian pendek, semuanya merajalela. Tapi ada satu yang tidak dapat dihapuskan, Madrasah Imam Wahhabi. Ada sekolah khusus untuk imam dan khatib. Pelan tapi pasti, walaupun negara sekuler, walaupun orang mabuk di tengah jalan, walaupun diskotik di mana-mana, Madrasah Imam Wahhabi tetap eksis. Guru-guru dengan keikhlasan mengajarkan Al-Quran, guru-guru dengan lillahi ta'ala mendidik anak-anak. Subhanallah, Masya Allah, dari Madrasah Imam dan Khatib itu hampir seabad lamanya mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Yuriduna ayyutfi'u nurallah. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Tapi Allah menyempurnakan cahayanya. Masya Allah. Ada satu yang tak padam, Madrasah Imam wa Khatib. Dari sekolah imam dan khatib ini lahirlah seorang pemimpin yang hari ini disegani dunia, yang berani duduk meletakkan tapak kakinya di wajah Simon Peres laknatullah alaih. Dia berani menunjuk wajah Simon Peres. Inilah orang yang berani membunuh anak-anak Palestina. Ya qatilul abriya, wahai engkau yang berani membunuh anak-anak Palestina. Laki-laki itu bernama Erdogan, seorang alumni dari Madrasah Imam dan Khatib. Kita boleh kalah dalam bidang ekonomi, kita boleh kalah dalam bidang politik, tapi ada satu yang tak pernah mati, pendidikan Islam. Mari kita tanamkan agama Islam di dalam diri anak-anak kita. Banyak orang yang tidak sabar dengan keadaan ini, lalu mereka menempuh jalur kekerasan, radikalisme, bunuh, bakar, hancurkan. Ini bukan ajaran Islam. Islam datang dengan kelembutan. Ud'u ila sabili rabbik, ajak mereka ke jalan Tuhanmu. Bil hikmah, dengan kata-kata yang santun dan lembut. Wal mau'izatil hasanah, dengan curi taudadan, contoh yang baik, keteladanan, keagungan, kemuliaan. Andai dia ingin berdebat, debatlah dia. Wajadilhum, debatlah. Billati hiya ahsan, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun, dengan cara yang baik. Di lokal itu guru tetap mengajarkan bismillahirrahmanirrahim alif lam mim. Ternyata keikhlasan itu berbuah. Hari ini Eropa, Amerika gentar ketika disebut nama Erdogan. Kenapa? Karena di dalam diri itu ada kekuatan. Allah berjanji, wa may yartadda minkum an dinih, siapa di antara kamu yang murtad, kalian tinggalkan agama ini, fasawfa yatillah, Allah akan ganti. Andai murtad semua orang ini, apakah Allah rugi? Wa may yanqalib ala aqibaihi, siapa yang meninggalkan agama ini, falan yadurrallaha syai'a, Allah tidak rugi walau sedikit pun. Allah tidak akan merasa rugi walau sedikit pun. Ketika semua orang Turki meninggalkan Islam, ketika mereka merubah masjid menjadi museum, ketika mereka melarang perkumpulan, apakah rugi Allah? Wa may yartadda minkum an dinihi, siapa yang murtad meninggalkan agama ini, fasawfa ya'tillah, Allah akan ganti. Dengan apa Allah mengganti? Biqaumin, dengan sekelompok orang, yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Yujahiduna fi sabilillah, mereka berjihad di jalan Allah dan mereka tidak takut sedikit pun, karena yang mereka perjuangkan adalah bumi Allah, yang mereka tolong adalah hamba-hamba Allah, dan mereka mengharapkan balasan hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap pagi, petang, siang dan malam kita katakan innaka la tukhliful mi'ad, engkau tidak ingkar janji. Itu terlalu jauh Bapak Khatib, itu terlalu jauh Pak Ustaz, itu tidak terjadi di tempat kita. Bisa saja terjadi. Jangan bangga dengan masjid yang besar, jangan
Jangan bangga dengan masjid yang megah. Kurang megah apalagi masjid Hagia Sophia yang mereka robah menjadi museum. Kurang hebat apalagi masjid Al-Hamra, masjid Cordoba di Spanyol. Tapi hari ini orang tidak lagi boleh sholat di sana, di tempat mihrabnya terpanjang palang salib terbesar di Spanyol. Itu terjadi di mana saja. Kalau tidak kita wariskan agama Islam ini untuk anak cucu kita di masa akan datang, apa yang terjadi di Turki bisa juga terjadi. Embrio-embrionya, bibit-bibitnya sudah nampak hari ini. Negeri Islam lebih 80% Muslim, raksasa. Tapi raksasa itu pengecut. Orang tidak lagi takut pada raksasa itu. Dengan menantang, mereka berani mencalonkan diri sebagai kepala daerah di negeri markas Islam, di negeri pusat Islam, di negeri simbol Islam. Apa artinya? Tidak lagi ada ketakutan kepada umat Islam. Umat Islam bisa dibeli dengan materi. Asabakumul wahnu, kalian terkena penyakit wahan. Kalian kena penyakit, penyakit wahan. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah, apa wahan itu ya Rasulullah? Rasul menjawab, hubbud dunia, hubbud dunia. Kalian terlalu cinta pada dunia. Waktu yatul maut, kalian takut mati, kalian takut meninggalkan dunia. Maka itulah yang membuat umat ini tidak dihargai. Musuh-musuh bisa membeli iman kita, membeli baju kita, membeli akidah kita. Islam KTP-nya, Islam bapak ibunya, tapi imannya sudah dibeli orang lain. Suaranya dibeli dengan harga 500 ribu, dengan 50 ribu, serangan fajar. Mereka tersenyum. Orang yang tidak mandi wajib dan tidak bersunat itu berani menjadi pemimpin kita. Maka Islam tidak mengajarkan itu.